Banyak juga yang bertanya, Pak Cip, apa sih fungsi air balas di kapal itu? Nih, ikuti ya, nanti tahu. Sekarang kita masih kegiatan bongkar muatan dari Palka, tapi kadang-kadang terminal tidak mengikuti discharging plan yang kita buat dengan alasan-alasan tertentu. Tadi sore saya udah mau nelpon foreman karena dia discharging tidak sesuai dengan plan yang saya buat. Tapi saya ngangkat telepon, kapten bilang, oh nggak apa-apa, udah biarin nggak apa-apa, nggak sesuai juga. Yang penting aman-aman saja. Nah, meskipun kapten sudah oke, saya tetap pengen tahu apakah kapal ini stresnya memenuhi atau tidak ya. Jangan sampai stres kapal ini melebihi dari ketentuan. Makanya saya mau ngecek level kargo. Level kargo di tiap palka itu berapa gitu loh. Nanti saya masukkan ke loading komputer, nanti kelihatan berapa nilai stres dari kapal itu. Stres itu ya artinya kayak bending moment maupun shearing force itu nggak boleh dari melebihi dari ketentuan. Nah, caranya kalau di pelabuhan misalnya stresnya berlebihan, kita bisa apa namanya tuh ada dosen. Kita bisa adjust stres kapal itu dengan tangki balas, dengan diisi balas. Misalnya palka 7 ini kosong. Palka 7 ini kosong atau palka 6 lah kosong, sementara palka 7 penuh, palka 5 penuh. Palka 6 itu kosong diapit oleh dua palka yang penuh, maka itu shearing force-nya itu pasti tinggi itu. Bayangin, satu kosong, dua diapit sama dua yang penuh, dan ada dorongan air buoyancy dari laut, maka stresnya itu tinggi. Nah, supaya tidak terlalu tinggi, maka tangki yang berada di wilayah palka yang kosong, dalam hal ini contoh misalnya palka 6, itu harus diisi air balas supaya beban ataupun bobot yang ditahan oleh struktur kapal ini seimbang lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu fungsi air balas di kapal ya. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Air balas itu misalnya untuk nge-adjust trim, untuk memenuhi stabilitas yang lainnya, untuk juga misalnya nge-adjust air draft. Kadang-kadang pelabuhan itu memiliki batas air draft atau ketinggian kapal lah. Jangan sampai ketinggian kapal itu melebihi batas dari crane ini sehingga tidak bisa bongkar. Atau balas juga bisa untuk nge-adjust draft misalnya. Kalau di Australia, di Newcastle, ada ketentuan draft depan harus berapa, draft belakang harus berapa, kemudian trim tidak lebih dari sekian persen dari panjang kapal, itu ada ketentuannya. Sehingga kita bisa adjust dengan air balas kan. Nah, ini palka 6 masih sekian berapa ini? Barangkali ini masih ada ya sekitar 6.000 apa? 7.000 8.000 lah ini. Mungkin ya. Saya mau lihat palka yang lainnya. Palka 5 belum dibongkar nih, masih ketutup. Nanti saya akan masukkan ke loading komputer dan dilihat apakah stresnya itu memenuhi atau tidak. Jadi kapal itu bisa stres ya, bukan hanya kru, bukan hanya manusia. Kapal itu bisa stres. Dalam artian, stres kapal itu kan bermacam-macam. Ada tensil stres, ada juga apa ya, stres apa lagi? Ya, shearing force gitu kan, bending moment gitu. Nah, itu harus di bawah persentase dari ketentuan. Berdasarkan perhitungan napal arkitek kan, dari napal arkitek kekuatan kapal ini berapa bisa menahan bending moment. Nah, ini palka 4, saya harap selesai bongkarnya besok siang lah, karena kalau palka 4 ini selesai bongkarnya malam, nanti kasihan kru harus bersihin malam-malam. Kenapa perlu dibersihin bang? Nanti air palka 4 ini mau diisi air balas ya, untuk mengimbangi kapal. Loh, kok perlu diisi air? Nah iya, kita mempersiapkan untuk loading berikutnya ke Australia atau Newcastle. Kita nggak jadi ke Murmansk, Rusia. Tadinya ke Newcastle. Nah, kalau di Newcastle, nah lihat dulu lah ya. Ini udah kelihatan tank topnya nih. Udah mau habis, semoga aja besok pagi selesainya ya, biar kru membersihkannya enak. Nah, kalau masuk ke Australia itu loadingnya cepat sekali, itu paling 18 jam itu, 140 ribu ton itu hanya 18 jam paling. Cepat sekali. Nah, kalau lagi muat kan air balas itu dibuang. Palkanya semua penuh, air balasnya dibuang. Kalau air balasnya masih ada ya melebihi draftnya, nanti overdraft atau overload. Akhirnya draftnya terlalu besar, kapal bisa kandas atau nggak bisa berangkat lah. Melebihi load line yang sudah ditentukan. Melebihi dari summer area.
Australia ini Newcastle ya, sekarang summer ya, saya lupa petanya. Jadi tidak boleh melebihi garis summer gitu. Nah ini Palka 4 sama 3 ini dibongkar ini. Saya rasa kapalnya berisiko untuk hogging ya. Hogging itu ketika drop depan dan drop belakang lebih besar daripada drop tengah. Ini bisa membahayakan kapal karena bending momennya bisa tinggi di daerah midship ini. Tapi untungnya balas nomor 3 ini penuh airnya. Balas nomor 3 nih. Nah ini udah penuh ini. Ini pipa sondingannya. Ini air pen dari balas nomor 3. Jadi kemungkinan seimbang. Shearing force-nya masih sesuai. Nah, stres-stres kapal itu ada dua ketentuan. Ada ketentuan ketika di pelabuhan, ada ketentuan ketika kapal berlayar. Misalnya, kalau shearing force atau bending moment cuma 70% ataupun 60% di pelabuhan, itu nggak boleh kalau dipakai untuk berlayar, karena stres untuk berlayar itu pasti udah lebih. Jadi kalau di kapal misalnya katakanlah stresnya sekian, pada saat di pelabuhan diperbolehkan, tapi pada saat berlayar itu bisa saja tidak boleh. Karena saat berlayar itu kita memperhitungkan juga stres-stres dari faktor luar. Misalnya dari gelombang gitu kan. Gelombang itu memberikan stres dan juga bisa membuat kapal mengangguk-angguk. Kemudian seperti spring lah, kapal itu bergoyang lentur-lentur gini lah. Nah, kita lihat ini Palka 2 ya. Oh, Palka 2 udah mau habis juga ini. Tapi nggak ada doser. Dosernya di Palka 1 kayaknya. Dosernya ini. Kita lihat aja yuk. Ini asik nggak sih? Jalan-jalan malam hari kayak gini. Melihat langsung di atas kapal dari first person view. Saya rasa menarik. Jarang kali konten kayak gini. Ger aja. Banyak lah yang bikin konten-konten seperti ini. Tapi saya rasa konten saya ya memberikan sedikit pengetahuan. Bagi yang sudah tahu ya mengingatkan, bagi yang belum tahu ya memberi pengetahuan baru. Gak ada salahnya kan? Oke. Saya itu bikin konten begini sudah tahu, kapten udah izin. Kapten udah tahu. Bahkan dia bilang nanti lain kali bikin konten di anjungan ketika manuver. Bagaimana proses kapal manuver di anjungan gitu kan? Oke. Dia bilang saya juga pengen bikin video katanya. Tapi enggak punya kamera. Dia bilang belilah, kamu banyak duit begitu. Oh ini. Oh nomor 1 tinggal ngumpulin ininya aja nih. Dari samping-samping kayak gitu tuh. Gelap ini ya, enggak kelihatan kalau di Palka. Tapi kalau dari saya pakai senter kelihatan. Cuman kameranya mungkin kurang begitu menangkap. Kurang light sensitifnya kurang. Karena kamera HP aja ini. Oh itu ada doser tuh. Ada doser di Palka 2. Ini di doser berfungsi untuk mengumpulkan dari samping-samping ini. Lalu dikumpulkan di tengah gitu. Tuh ada Pak Butran itu ngecek Palka juga. Pak, yang ada doser di 2 sama 7 ya? 2 sama 7 ada 2. Iya, 1 masih ada sedikit kargonya. Masih tapi nggak ada doser Pak ya? Belum. Saya mau ngecek ini, stres kapal. Jadi kapal ini bagus nggak gitu, karena ini nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan plan. Tapi kata kapten biarin aja, makanya saya biarin. Oke Pak ya, ini ngecek muatan sambil ngonten, nggak apa-apa lah. Siapa itu? Murim 3? Oi Mas Ted. Ngecek muatan saya. Ngecek muatan karena nggak sesuai dengan plan kan, tadi kapten bilang nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi saya mau telepon foreman, nggak usah katanya, gak usah. Biarin aja. Tapi tadi Cip sempat ketemu kapten. Tadi sore? Tadi sore doang. Tadi sore. Ya. Ya. Nah ini PLTU malam hari nih, asik sekali. Nah tugas Ebi di pelabuhan seperti ini ya, ngecek kapal masih rapat sama enggak, ngejar tali gitu kan. Ya begitu. Oke ya, saya mau ngetes ini dulu loading plan. Oke siap. Ya, saya mau ngecek ini stres kapal. Jadi kapal ini bagus nggak gitu? Karena ini nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan plan. Tapi kata kapten biarin aja. Makanya saya biarin. Oke Pak ya.
Ini ngecek muatan sambil ngonten, nggak apa-apa lah. Siapa itu?